Selamat malam semuanya. Malam ini saya akan mereview sebuah alat yang ya mungkin berguna. Saya iseng aja sih belinya. Belinya online. Barang apakah itu? Ini alat untuk mengambil apa ya, kotoran-kotoran yang ada di saluran air. Nah, kalau kita ini tekan, nah, keluar cakarnya. Lagi. Ini saluran pembuangan air saya nggak ada masalah ya, cuman untuk apa ya, memperlihatkan kepada teman-teman, mana tahu ada saluran pembuangan air yang bermasalah, mungkin alat ini bisa jadi solusinya. Langsung saja coba kita ini peragakan. Nah, ini saluran pembuangan air nggak ada masalah ya, cuman untuk ngetes saja. Coba kita masukkan. Biasanya kalau di kamar mandi seringnya itu rambut ya, baik rambut atas maupun yang bawah itu sering berceceran. Coba sekarang kita, ini panjang kabelnya sekitar 1,5 meter. Kita coba tarik, apakah ada kotorannya? Oh, ternyata apa tadi ya? Kita coba ulang lagi. Maaf ya, ini satu tangan megang HP agak susah. Kita coba lagi. Gosok, gosok, gosok. Gosok, gosok, gosok. Ya, apa aja? Oh, ternyata memang tidak ada masalah. Tapi ini ada sedikit ya. Apa ini? Ya, ada sedikit lah kotoran. Entah apa itu. Coba sekali lagi. Mungkin sampai jumpa rambut ya. Gosok, gosok, gosok. Gasak, gasak, gasak. Hap, cepit. Ya, memang ternyata tidak ada apa-apa di saluran pembuangan kamar mandi saya. Ya, mungkin ini bisa dicoba ya, teman-teman. Kalau mungkin saluran pembuangan air teman-teman lagi bermasalah, entah itu rambut, tisu, ini bisa dibeli. Saya dapat harga 20-an ribu. Sekali lagi, saya dapat harganya 20-an ribu. Ada yang harganya 40, ada juga 50, ada juga. Ya, pandai-pandai teman-teman lah nyari harga yang murah. Ini untuk jaga-jaga aja sih, mana tahu ada bermasalah. Oke, sekian review singkat dari saya. Selamat malam, salam kebaikan.